Gila guys, ini game Android penghasil uang yang bisa menghasilkan dolar guys, dan lumayan hasilnya. Langsung aja teman-teman, ini dia videonya. Oke teman-teman, kembali lagi bersama aku si Mr. Cuan. Cuan, 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 cuan. Oke teman-teman, life is cuan teman-teman. Dan di video kali ini, aku mau share ke teman-teman semua sekaligus leveling seriesnya kita lanjutin tentang game Albion Online. Dimana saya udah riset sedikit tentang seberapa worth it main game ini. Oke, dan seberapa harga silvernya, gimana, gimana, dan pokoknya kita akan bahas lah. Langsung aja lah ya, kita ke gamenya guys teman-teman. Dan linknya ada di deskripsi, silahkan langsung download aja ya guys. Dan buat teman-teman semua yang mau jasa leveling Dragones bisa ke WhatsApp atau ke Discord. Yang mau tanya-tanya jangan di Telegram ya. Telegram itu buat aku share WhatsApp apa aku share video aja, karena kalau enggak di sana di share kadang-kadang enggak ada notifikasi di YouTube kan. Jadi aku share di Telegram. Kalau mau nanya itu jangan lewat Telegram. Lewat Instagramku aja guys. Aku standby di Instagram atau boleh juga ke WhatsApp. Terserah kalian sukanya yang mana. Oke? Okay? Langsung aja teman-teman kita ke gamenya nih. Oke guys, aku udah record hampir setengah jam barusan dan audionya enggak ada, kocak. Jadi kita ulangi lagi kontennya. Hah, oke teman-teman, langsung aja. Jadi kita akan mainkan lagi game Albion Online ya. Kita akan masuk ke sini dan ada informasi menarik. Aku habis riset tadi di Facebook. Itu rata-rata yang jual itu yang jual itu silvernya teman-teman, dan 1000 1M silver itu harganya $30 rata-rata yang jual. Ada juga yang $35, ada juga yang jual $29, tapi mau 29 30 35 itu untung banget gila. Tadinya aku mau selesain quest di sini teman-teman ya, mau aku lanjutin questnya di sini, tetapi aku mau cobain farming ya. Karena tadi aku cobain farming aku langsung dapat 100 gold loh guys. Gampang banget dapat 100 golnya ya guys. Jadi kita akan cobain farming beberapa menit, mungkin kita coba 10 menit farming ya, oke? Full 10 menit farming kita dapat apa ya? Ntar nih, kita di sini aja guys, di sini aja kita. Kita di sini aja nyari-nyari copper ore dulu, aku mau tahu dapat berapa. Dan di Discord juga banyak yang jualan ya teman-teman. Itu kayak semacam apa ya? Legal ya. Kayak semacam melegalkan jual beli. Jadi developernya melegalkan jual beli. Jadi nggak perlu sembunyi-sembunyi untuk jual belinya, karena bisa trade lewat Telegram. Cuman memang di sini ada sedikit masalah, di mana game ini kebanyakan dimainkan oleh orang-orang luar negeri. Artinya kalian pertama harus bisa bahasa Inggris untuk transaksi. Yang kedua, kalian harus punya pembayaran internasional. Tapi sekarang kan udah ada kripto ya. Aku lihat juga tadi beberapa pembayaran yang menggunakan USDT ya kan, lewat platform-platform market trade ya kan. Oh, mastery achievement tuh guys, dapat mastery achievement itu juga bisa, atau juga bisa lewat Fivefold ya. Jadi teman-teman bisa gunakan kedua itu. Jadi kalau teman-teman gak punya Fivefold, kalian bisa menerimanya lewat USDT ya, lewat wallet. Kalian bisa menggunakan wallet-wallet Indonesia atau marketplace-marketplace Indonesia yang saya tidak di endorse, jadi nggak saya sebutin. Ya makanya di endorse dong ya, jangan nonton doang nih, ayo dong endorse nih tempat trading, ayo. Yang penting legal di Indonesia. Kalau masih belum legal di Indonesia aku nggak mau ngiklanin ya. Oke, jadi kesimpulan pertama adalah ini cuan ya, cuman kalian harus bisa bahasa Inggris dan harganya rame banget di 29 30 sampai $35. Aku kemarin nemu yang komentar ini harga silvernya itu 10.000 per 1 juta. Tapi kalau 10.000 per 1 juta itu mungkin yang belinya orang Indonesia ya. Aku nggak ngerti tuh. Satu itu, yang kedua ada juga yang bilang per 1 jamnya bisa dapat Rp10.000. Nah, makanya kita akan coba 10 menit kita dapat berapa teman-teman. Oke. Kita akan farming full aja di sini. Kita 10 menit full akan farming full di sini. Karena tadi harganya worth it ya. Menurut aku harga ini harga copper ore ini worth it ya, guys. Tadi aku aku ada quest kan. Jadinya aku selesain quest itu butuh copper ore. Nah,
questnya udah selesai, sisanya aku jual. Ternyata dapat 100 gold padahal cuma sebentar doang. Oh, butuh repair, guys. Oh, kita juga butuh repair ya. Ya udah. Kita repair dulu ya, guys. Sambil kita jual nih ya. Kita dapat berapa nih? 105 tuh. Dapat 105 ore itu, guys. Wah, anjir. Hati-hati di sini juga banyak begal ya, teman-teman. Jadi kalian bisa dibegal ya di sini, teman-teman. Jadi hati-hati lah ya. Yang mau mabar bareng boleh ya teman-teman. Ini gamenya bisa di Android ya guys. Ini gamenya bisa di Android ya. Ini audionya masuk gak? Tes. Oke, masuk ya. Ya Allah, tadi aku udah setengah jam guys, audionya gak masuk. Anjir, udah bagus-bagus itu tadi risetnya. Oke, langsung aja kita bikin crafting di sini teman-teman. Kuantitinya 105, kita crafting. Kalian kita refire. Oke, dapat. Kalian kita repair, repairnya di mana ya? Ada deh di sebelah sini deh. Nah, ini tukang repair nih. Mang, aku mau repair, repair. Oke, udah. Thank you, Mang. Yo, 124 nih guys ya, 124 nih. Ya, baru berapa menit tadi kita kayaknya. Nih, aku mau jual yang tadi. Nah, copper ya, copper bar. Lihat, berapa? Totalnya 193 guys. Anjay, 300 silver. Udah punya 300 silver teman-teman ya. Kita coba ya sampai 1000 silver, terus kita coba nanti jualan kali ya. Oke, let's go. Cuma sayangnya itulah ya, harus bahasa Inggris. Mana orang Inggris nggak tahu kalau aku YouTuber gitu ya. Soalnya kan mereka juga pasti takut kan kalau transaksi mereka sembarangan transfer, kan pasti takut ya kan. Makanya enaknya jadi YouTuber itu walaupun masih kecil dipercaya, jadi orang nggak takut langsung transfer dulu ya. Yang pasti aku juga gak bakal nipu kalian kan gitu. Tapi ya udah, kita cobain aja. I am have YouTube, can you see Konspirasi Digital City Sena. Ini akunku City Sena ya. Oke, langsung aja. Kayaknya satu jam kita bisa dapat 1000 silver deh guys. Dan 1000 silver kalau dijual 30 ke luar negeri ya, 30 USDT itu kan 45.000 guys. Gila nggak guys? Ini game cuan banget loh guys. Sementara ya. Jadi ini sementara ya. Kesimpulan sementara sampai nanti benar-benar terjadi cuannya segitu. Jadi teman-teman yang mau mainkan gamenya bisa langsung aja download linknya di deskripsi. Ini bisa dimainkan di Android teman-teman. Yang mau tanya-tanya bisa ke Instagramku. Aku standby di Discord. Aku standby di Instagram. Di DM maksudnya ya. Silahkan DM Instagramku, linknya ada di deskripsi. Semua yang kalian tanyakan insya Allah ku jawab di Discord dengan cepat. Ya, aku standby di Discord karena di Discord lagi. Aku standby di Instagram karena Instagram ada di handphone ya. Kalau Telegram itu buat aku share-share informasi upload aja. Karena kalian udah subscribe, kadang-kadang nggak dapat notif kan? Nah, notifnya lewat Telegram. Jadi wajib banget kalian gabung di Telegram ya, biar teman-teman nggak ketinggalan informasi-informasi game-game penghasil uang lainnya loh. Rugi banget guys kalau kalian ketinggalan informasi game-game penghasil uang, apalagi yang mudah-mudah. Kayak kemarin tuh di Dragones itu banyak banget orang udah ngasilin ya gara-gara informasi dari Konspirasi Digital, dan aku senang banget. Dan buat teman-teman semua yang mau jasa leveling di mana, di Dragones, kalian bisa langsung DM Instagram, atau aku kebalik mulu ya, Instagram sama Discord, atau bisa langsung WhatsApp ya. Buat teman-teman juga yang UMKM yang mau ngiklanin produknya, produknya kirim ke aku, kalian dapat gratis gratis promosi ya. Kalian tahu rate-nya itu ratusan ribu kalau aku di endorse sama game-game penghasil uang dan NFT yang lainnya juga. Satu kali upload video dan itu pun beberapa detik doang. Yang kadang-kadang aku kasih full video. Nah, untuk kalian UMKM aku kasih gratis. Kirim aja, minta alamatnya, kirim ke aku. Nanti aku promosiin di YouTube ini teman-teman. Ya, YouTube ini akan terus ada, akan terus berkembang insya Allah, sehingga video teman-teman akan terus ditonton ya sepanjang masa. Weh, mantap kan? Oke, langsung lanjut aja nih. Kita udah sampai rusak ya, kita sampai rusak ya. Ini repairnya di sini ya guys. Ini repairnya di sini baru 11% nih. Ya kan, baru 11% kita kepake nih.
Harusnya kesana dulu. Dia ngambil cotton tuh guys. Aku nggak tahu harganya lebih bagus mana cotton sama ini. Tapi aku coba ini dulu aja ya guys. Nanti abis itu kita cobain cotton. Oh ini kelewat. Ini kita kesini dulu. Abis ini kita cobain cotton ya. Ini aku udah dapat 126. Wah banyak banget ini guys. Ini otomatis udah 100 silver lagi nih. Oke. Kita ambil yang ini dulu. Yang ini bisa gak sih? Oh bisa ya. Kita udah 9 menit ya. Oke, sebentar lagi kita 10 menit. Oke, 10 menitnya kita dapat berapa? Nanti tinggal ini yang namanya dengan tes sampel. Kita tes sampel. Kalau 10 menit kita dapat sekian misalnya ya. Nanti tinggal dikalikan aja ya per 10 menitnya, per 1 jamnya dan segala macamnya. Itu bisa. Itu namanya tes sampel. Aku sering banget pakai tes sampel kayak gini ya, teman-teman. Tentu aja rednya ini red pada saat di video ini diupload ya. Ini kadang-kadang ada orang-orang yang ngaco gitu ya. Aku upload game terbaru gitu ya. Terus dia nontonnya udah berapa bulan? Terus dia komentar, "Mana ada ini game terbaru? Iya, kamu nontonnya udah berapa bulan?" gitu. Rednya misalkan aku kasih red 60.000 per 1000 gold. Enggak kok, ini rednya segini. Ya kamu nontonnya udah kelamaan, makanya update-nya langsung aku upload, kamu nonton biar enggak telat. Komentarnya agak ngaco gitu. Oke, bentar lagi kita udah 10. 15% tuh ininya udah kepake 15%. Kita bentar lagi udah 10 menit. Ini total videonya sih udah 10 menit ya. Tapi kita cobain dulu ya, guys. Ah udah pas banget ya. Oh pas banget berarti 10 menit itu butuh repair ya guys. 10 menit itu butuh repair. Duitnya tadi kan 100-an 120 gol kalau aku nggak salah ya guys. Di sini tadi berarti udah dapat 200 gol ya kan. Tadi udah dapat 200 gol tuh. Berarti bisa dapat 400 gol deh kayaknya deh per 10 menitnya. Wah gila ini. Cuman ini ya PR-nya ini aja jualannya, banyak orang luar negeri. Banyak orang luar negeri. Nah, terus nanti ke sini ya, guys. Nah, langsung dapat 183. Oke, nice. Langsung aja kita sekalian di repair. Kita sekalian di repair. Oke, Mang, repair. Oke, thank you. Kok nol ya? Biaya repairnya. Sekarang kita langsung jual. Kita langsung jual. Dapat 300 gold. Mantap. Dapat berapa? Dapat 600 silver, sorry bukan gold. Dapat 600 silver, bukan. Dapat 500 silver ya. Oke. Berarti 10 menit kita bisa dapat 500 silver. Berarti 20 menit kita bisa dapat 1000 silver. Aku sih kalau ngelihat dari kemudahan mendapatkan silvernya, aku kayak ragu harganya beneran segitu. Tetapi di Facebook itu apa namanya? Nih, satu hari yang lalu dia menjual 82 juta ya. Dan semuanya habis dikali 29 dolar per 1 jutanya. Mantap gak guys? Ada lagi di sini yang jualan akun ya, tuh jualan akun juga ya terjual. Ada lagi di sini 15M ya. Jadi 30 per M-nya tuh, 30 USD per 1 jutanya. Jadi banyak yang di Facebook itu yang jualannya rata-rata harganya rate-nya 29 sampai 30. Nih ada lagi di sini. Yap. Ini ada yang pertama kali menjual, dia punya 100 M harga jualnya atau rate-nya 30 per M ya, 30 USDT per jutanya, per 1 juta silvernya. Nanti kita akan cobain teman-teman, kita akan jual kalau kita udah dapat 1 juta silver ya. Oke, teman-teman. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat. Semoga teman-teman bisa cuan. Yang mau main game silakan, jangan sampai ketinggalan informasi-informasi game berikutnya. Makanya silakan di-subscribe channelnya, di-like channelnya, jangan pelit like-nya ya. Aku berikan informasi ini gratis, kalian like aja ya, terima kasih. Dan kalian juga boleh masuk ke Telegram biar kalau tidak ada notifikasi di YouTube, itu kalian bisa dapat notifikasi di Telegram. Yang kedua,
Kalau mau nanya-nanya jangan di Telegram ya, jangan chat pribadi di Telegram karena pasti tenggelam. Jadi kalian chat aja di Instagram. Linknya ada di deskripsi semuanya. Sampai ketemu lagi di next video teman-teman.